Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sedikit mereview tentang ayam Bangkok ya teman-teman. Dan nanti kita akan coba bandingkan ayam Bangkok ini dengan ayam Brahma dan ayam Kalkun mengenai ukurannya ya. Seperti apa perbandingan ukurannya. Nah ini dia ayam Bangkoknya teman-teman. Bisa dilihat warnanya hitam ya, dengan bulu hiasnya yang berwarna merah, ekornya hitam ya, terus ada corak putihnya. Nah ini dia ayamnya. Ini ayamnya masih agak muda, belum terlalu tua ya. Ukurannya pun masih bisa sedikit lebih besar lagi daripada yang ini, daripada sekarang ya. Warnanya cantik ya teman-teman. Oke, kita bawa ya ke ayam kalkun. Kita lihat perbandingan besarnya seperti apa teman-teman. Nah teman-teman, coba kita turunkan ya. Kita lihat perbandingannya. Ini ayam kalkunnya teman-teman, jenis White Holland ya. Kita turunkan ayam Bangkoknya. Nah ini ayam Bangkoknya perbandingannya seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ukuran besarnya. Nah perbandingan ukurannya seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Kita lerai teman-teman, jangan sampai dia berkelahi ya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan perbandingkan besar ayam kalkun dengan ayam Brahma teman-teman ya. Ini bisa dilihat ukurannya seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Ini ayam Brahmanya masih agak muda ya teman-teman, jadi ukurannya masih agak lumayan kecil. Nah seperti ini, kita coba dekatkan ya. Nah itu teman-teman bisa dilihat. Nah ini dia, ukurannya seperti ini. Lumayan jauh beda juga ya. Yang paling gede ayam kalkun ya tentunya. Oke, berikutnya kita akan coba bandingkan ayam Brahma dengan ayam Bangkok ya. Nah teman-teman, ini perbandingan besar ayam Brahma dan ayam Bangkok. Ini bisa dilihat teman-teman ukurannya seperti ini. Ini ayam Brahmanya masih agak muda ya, jadi masih bisa lebih besar lagi. Tapi dari sini bisa dilihat bahwa ayam Brahma lebih besar daripada ayam Bangkok. Walaupun ayam Brahmanya ini masih agak-agak muda ya. Nah, ini ayam Brahma yang putih dan ayam Bangkok yang hitam ya. Lumayan mirip ya, tapi lebih besar ayam Brahma. Cuman ayam Brahmanya pastinya agak muda, jadi masih bisa lebih besar lagi daripada ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.